ini apa? Keren banget sama mereka. Karena aku masukin vlog mas. Belinya di mana? Store mana? Asli Apple. Store MOI ya? Iya, mau kelapa gading. Moi, iya Moi kan? Iya, kok apa gading mas? Mas ini ya, muter-muter ya. Ini bahasanya bahasa apa, Pak? Bahasanya sekarang saya tinggal di Eropa, Mas. Ini Inggris aja, Mas. Bahasa balik, kita bahasa balik. Balik apa? Balik pulang dong. Press the main language. Press the return key. Oh, dia bisa Siri ya? Iya, yeah, bisa. Bisa Siri. Diatur ini nih, Kak. Yang punya pemilik. Oh, di setting dulu. Iya, yeah, pemiliknya. Mas, kalau beli harganya berapa? Berapa ya? Gak lupa lagi. MacBook Air. Berapa tadi? 15 berapa? Iya, 15.200. 200. Wow. Guys, ketemu lagi di Tambox and Tamview. Kali ini aku bakalan nge-review MacBook Air yang beli kemarin di iBox store di Kelapa Gading. Jadi aku bakalan ngasih tahu apa aja yang kalian dapat untuk pembelian si MacBook Air ini. Jadi keep on watching guys. Oke, kali ini aku bakalan review dari si Apple MacBook Air ini. Kalian udah tahu kan video sebelumnya tadi aku beli langsung dari store iBox-nya dan memang langsung disetting di sana. Jadi kalian harus tahu di dalam box-nya ini tuh kalian dapat apa aja. Oke. Okay. Jadi ini kita dapat chargeran. Chargernya ada dua. Yang satu ini untuk disambung kalau misalkan yang ini panjang guys. Jadi ini ini ada dua. Kalian bisa pakai sesuai kebutuhan kalian dan ada buku panduannya. Habis itu udah enggak ada apa lagi. Ini cuma saja. Oke. Nah sebelumnya kalian harus ini ada temperatur yang jadi kalian langsung habis itu. Nah ini si MacBook Air ini ukurannya itu 13 inch dengan iCore 5 i5, penyimpanannya itu 128 GB. Aku beli yang 128, jadi ada 128 dan ada 256. Jadi kayak gini kalau beli yang lain dia nyala gitu. Dan menurut aku sih lebih smooth. Nah di sini juga ada Siri-nya juga. Kalian bisa pakai Siri. Kalian bisa pakai Siri juga. Dan kalian juga bisa pakai Spotlight ini. Jadi misalkan kalian misalkan mau tahu satu IDR itu USD. Nah, ini fungsinya dari si Spotlight ini guys. Jadi kalian bisa tahu berapa harga rupiah ke dolar. Terus kalian bisa jadi ini juga kayak kalkulator gitu. Misalkan 1 mil. Satu sentimeter kayak gitu-gitu. Terus kalian bisa 20. Jadi kalian ini multifungsi juga bisa buat kalkulator. Ya, dan kalau menjadi ini hari itu sekitar 15.700 dan saat itu aku beli lagi dari 400.000. Jadi aku beli harga 14.700.000. Nah, setelah aku pakai selama 2 atau 3 hari ini itu so far sih aku nyaman banget pakai SIM card ini ya guys ya. Enggak tahu kenapa aku ngerasa kok kayaknya agak beda gitu ya. Karena aku kan biasanya pakainya Windows. Nah, sekarang aku pakai si seri MacBook Air ini. Jadi kalian kalau misalkan nanti mau beli atau kalian ada rencana mau beli MacBook Air ini, aku sih nyarannya memang harganya sih pricey banget ya guys ya. Tapi kalian harus ngerasain sensasinya memakai si MacBook Air ini karena prosesornya tuh cepet banget. Kalian kerja tuh nggak ada hambatan sama sekali, langsung selesai semua. Thank you for watching ya guys, sampai ketemu lagi di next video yang lainnya. Terima kasih udah
nyempetin waktu untuk nonton video aku. Semoga kalian suka dan semoga video aku bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you.